Kuku lope lope, kamu siapa? Siapa biang 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 kerok? Apa kabar dunianya? Baik baik aja ya. Ini sekarang udah lama dari gue mulai beli, gue belum nge-review review itu antu alat mesin yang kemarin. Kalau kata kita mau bukan bendo apa namanya itu? Gergaji ya, gergaji mesin belum gue review. Padahal mau dipakai berapa kali no, buat motong no. Oh, udah dipotong no sebelah sini, udah hampir kering dari pohonan masih kita potong masih ada punan. Tuh si madu untuk motong udah kering loh. Karena mumpung gue lagi ada waktu nih, ini karena aw kagak panas, ini karena kagak panas, kagak apa namanya, kagak panas terus juga kagak terlalu dingin, kagak terlalu panas nggak terlalu dingin, jadi gimana ya, karena waktunya gue motong nih, motong ya gue jangan karena motong halaman belakang dulu tuh. Punanya kan udah pada itu tuh, ini cabai dari zaman dulu tuh kering, ya kan? Nah, ini kemarin dipotongin sama Duno, dibuang sono. Kita belum ada mobilnya buat ngangkut-ngangkut. Ini sekarang gua tuh, before dan after ntar ya. Langsung baik. Yang baru nongol, yang baru mantengin channel gua pasti belum pada tahu tuh kayak gimana kemarin, ngapa gua motong. Sekarang gua potong. Gue mau motong wilayah ini nih, wilayah ini. Tapi banyak duri lope-lope nih, pohon-pohonan yang begini nih tajam tuh. Nih, gue kasih tau ya, pohon-pohonan yang begini tajam nih. Tuh. Durinya banyak banget tuh. Nah, ini pohon-pohon yang durinya nih. Tuh, ini pohonnya berduri nih. Eh, buset. Berantakan. Ya udah lope-lope kita mulai aja nih ya, kita mulai potong-potong punannya. Kita babat be ini kagak ada benda kalinya, udah ya mulai. Cara makainya entah gue kasih tahu ya, review ceritanya. Nah, lope-lope nih ya, ini dia nih alatnya nih. Gue udah apa namanya? Gue jongkok beda ya, kacau gue enggak kelihatan kan ya. Oke, itu Abi aja deh, bangku Abi. Tutup dah gua. Ya, robol ini memang. Ya, lo gubrak dah. Ini apa namanya lope-lope nih ya. Ini jadi nih, aduh sih. Banyak kutuan. Ribet banget dia tadi mau review lagi jadi. Nah, ini nih yang gua beli nih. Mohon maaf ya kalau suara gua kecil karena kan samping gua itu apa namanya? Jalanan. Jadinya suaranya suara mobil gua no. Nah, ini yang kemarin gua beli nih. Kemarin kan kita udah beli lama banget tuh. Itu kondor. Jadi ini alat gua kudu karena colokannya kecil. Jadinya gua pakein rolan, rolannya dari depan sampai kemarin nih. Rolannya ya, rolannya 2 biji. Au, oh, meterannya berapa lagi gua itu? Nah, begitu sekarang kita motong. Ini ada anjing ya? Kagak ada kok, kayak ada anjing di itu. Ya jadi nih tuh dari waktu gue beli masih mengkilap, karena udah jigongan tuh, udah kuning kuning, mau dipakai mulu sama madun, terus lupa gue masukin ke dalam tempatnya, jadi kena air hujan gini ngapit pada kuning deh. Ya udah lupa, jadi kita sekarang mulai sekarang motong punan ya. Kan itu kan requestan lu kemarin kan gue pakai ituan tuh yang foto-fotoan pada bilang kok pakai benda, kok pakai ini, pakai ini. Nah, sekarang gue beli yang ini nih. Nah, sekarang baru sempet dari reviewnya. Ayo kita motong yang bagian sana dulu ya. Bagian sini dulu. Soalnya kan samping rumah gue tuh ada tetangga ya. Tetangga gue tuh punya anjing. Setiap pas gue ke sono tuh tetangga gue ini kan namanya anjingnya. Anjingnya ngegonggong mulu. Jadi enggak males gue, ya udah. Sekarang kita potong punan bagian mana dulu ya. Oh, no, bagian ini dulu deh. Bagian ini dulu yang sampai rumah tetangga deh. Jadi ini makanya kudu di ini dipencet sama ini pencet ini. Kita mulai. Kok jadi kayak tukang jahit, gue bapak gue kok pakai dinamo tuh ya, pakai dinamo kalau gitu ya pasti kelihatan kayak dinamo apa namanya mesin jahit begitu. Ya gue liatin dulu nih,
Ini sebelumnya nih ya, tuh. Tuh. Berantakan banget ya. Pada panjang-panjang kita lihat, tuh. Potong yang bagian sini sekarang. Cabenya juga kita potong. Pada rubuh itu lope-lope. Ada kan yang tinggi-tinggi lagi punanya yang lope-lope. Terus gini aja gue udah ngos-ngosan. Gitu dah. Ya kita sapuin B ini, kita rapiin. Aduh lope-lope. Belah sini udah gue rapiin ya. KO gue. Noh. Tuh. Tuh, tinggal gue sapuin doang noh. Udah kagak banyak yang tumbuh-tumbuh lagi kan. Palingan dikit-dikit doang. Itu ya. Sekarang tinggal ke bagian sebelah situ. Ntar au nih punam banget. Sekarang kita babat yang itu dulu ya. Ntar pohonnya menjalar juga kita babat-babatin deh ya. Let's go. Kenapa gue jadi ngajak ngomong kabar? Sini apa lu?
ngapa gue jadi ngomong sama kabel ya tadi. Gue bilang sini lu sini. Hei deh, tuh durinya banyak banget lepe-lepe. Gue kena kayaknya nih. Tapi au, apa namanya sarung tangannya au dah. Tuh. No udah kita potong no sebagian mamadu no, mamadu udah motong-motongin no no. Kes kita Uve, no Brian lagi sono. Begini deh ya nasib luar negeri mah begini. Menikah tadi enak. Masuk dulu ya Bel tuh, mesin juga masuk. Sekarang kita mulai di mana lagi ya? Bagian sini nih gue kudu nyapu sambil bawa ituan, sambil motong sambil nyapu, jadi ketahuan yang mana yang bisa dipapak gitu. Nyapu dulu deh mendingan. Ini bala begini ya, rumah tangga. Tapi ada bilang begini dah, kok ngapa harus rumah dinde, ada lagi yang kayak gitu. Nah, Madu mah kan udah gue bilang. Mau juga dia nih yang matakin dari sono. Nih, no, dia no. Itu kan tadi yang dekat di sono. No, rumah tetangga no yang kita tetangga tuh udah ngobrol no. Itu laki gue masuk, tangannya kebesot-besot. Gara-gara banyak buruknya. Apa tau gue ini? Apa sih ini? Thank you.
Ini tangga gue lebih pada tidur siang. Kebisikan kayak, kemarin gue juga kutuk-kutuk baik. Jamnya sama. Wah, pada protes. Lope-lope. Sekarang gue mau motong pohonan yang ngejalar di tembok ya. Gue gak tahu nama pohonannya apa. Ini nih tuh, liat. Waktu apa lagi, waktu gue pertama kali pindah, ini pohonan rumah isinya pohonan semuanya. Kali pindah, ternyata tumbuh lagi. Nah, soalnya kenapa gue tuh, emang kan gue halamannya gede ya, belakang, depan tuh ada halaman. Kalau tetangga gue itu rumahnya cuma belakang doang ada halaman, terus pintu dia itu, pintunya itu, pintu apa sih, punya pintu belakang. Kalau gue gak ada pintu belakang, jadi males gitu buat ke belakang-belakang. Jadi gue paling ke depan aja, ke itu deket taman depan, taman belakang gue gak urusin. Tapi kalau lagi jemur doang gitu. Nah, sekarang gue mau motong ini nih, daripada ntar rumah gue kayak rumah hantu. Dah. Apa baik gue mah. Sekarang kita naruh di mana, di sini kali ya. Habis suara ituan. Kayak gede-gede banget suara mobil. Oh no. Ayo. Puyeng-puyeng udah ngerti kepala gue di atas. Ayo. Ini apa? Ini mah kagak ngerti banget dibilangin bel. Kabel dibilangin kagak ngerti sini lu. Akarnya tumbuh gitu di itu yang motor pen. No, akarnya tumbuh. Gue naik ke meja berapa. Gue naik ke meja no. Gue ganja pakai apa nih? Gue takut ada toke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kurang ada toke ada gue. Jangan ya Allah. Udah mayan dah. Noh. Masih ada. Udah mayan dah DT dari tadi. Ntar yang atas madun beda, gue takut ditoke. Eta. Terus pipa lagi. Ini kalau misalnya pipanya bocor gitu ya, kita manggil tukang lagi. Udah mahal tukang, Eta. Sini gak apa-apa, bayar mahal. Ini yang kerjaan diri bayar, enak. Udah lepe-lepe mayan tuh. Ya kan? Ntar tinggal gue papak-papakin deh tuh akarnya. Gak tau gue pada. Akarnya tinggal gue papak-papakin. Tinggal gue sapuin deh. Menderita banget lah. Ntar dulu. Hanya nyari kaya, laki yang kaya gitu dan terkomentar ya lo. Gatel aku ini. Yaudah lepe-lepe. Ntar dulu ya. Ini punan lu berlilit-lilit. Lu nyusahin gue banget deh ya. Ini sekarang gue mau coba ngilangin akar ya, mudah-mudahan bisa ya. Ini kamera gue taruh mana ya, abis ribet banget dah kalau kamera ngikut-ngikut bae dah. Ngikut gimana? Coba sekarang kita, abis gue kan gak bisa masih lihat kamera gue taruh pala gue.
kan gak lucu tuh akarnya tuh. Sampai kesana semua liat beno. Yang ini tuh gue pakai manual bae, soalnya takut kena pipa nih. Taruh di mana gue ini? Masa iya di ono kan jauh banget. Begini. Gitu. Lah. Gue gimana? Habis gue pegang kamera jadi ribet kan ya. Gitu dulu lope-lope. Itu udah main lope-lope, ini tinggal dibersihin aja dikit noh. Ya kan? Tuh. Udah gak ada, tinggal ini nih yang kecil-kecil. Ini agak susah nih. Aduh lope-lope. Yaudah segitu bae ya. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe begitu ya lope-lope. Saya masih banyak pekerjaan yang mesti dikerjain lagi. Udah deh ya, aku anggil nap. Dah.